Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dimitri Raja dari Teknik Ketiga Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek TA saya, yaitu rancangan penunjuk presensi online untuk tingkat Indonesia Medium. Dengan dasar pembimbing, Yunus, Pak Yunus, latar belakang dengan era teknologi informasi modern, saya kira bisa mempresensi online berbasis web menjadi solusi yang baik untuk pekerjaan dan kerjasama tim dengan memanfaatkan teknologi web. Aplikasi sistem presensi dapat diakses dari berbagai banyak seperti komputer, smartphone, atau tablet, sehingga memudahkan manajemen kehadiran dari sini. Tujuan dan manfaat penelitian dengan membangun sebuah presensi online dapat mempermudah sistem absensi pada aplikasi yang dimiliki secara online. Berikut gambaran implementasi halaman home pada sistem presensi online TKS dan Federasi Mungkin. Pertama, ini menampilkan gambar dan logo TKS dan Federasi Mungkin. Di gambar sifat 2, dapat halaman user di mana dapat user dapat mengakses untuk ID, nama, password, email, dan foto. Dan berikut ada halaman untuk pegawai untuk mendata pegawai user, nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan foto. Di halaman selanjutnya terdapat implementasi tentang halaman absensi. Semula user dapat melihat dan admin dapat melihat data kehadiran seorang pegawai. Terima kasih. Berikut proyek yang saya buat di sistem absensi TKS untuk biasa itu. Itu adalah halaman login. Halaman login ini admin dan user dapat mengakses. Dan saya sekarang akan menggunakan penampilan admin soal begini. Berikut adalah tampilan halaman home admin. Dan admin dapat melihat absensi, kemudian data pegawai, kemudian data user. Berikut adalah tampilan halaman user di admin. Admin bisa menambahkan user baru melalui sini. Itu juga data pegawai. Jadi admin bisa menambahkan data-data pegawai di dalam halaman ini. Dan berikut halaman absen yang ditampilkan di ini. Bisa dilihat, bisa diedit, kemudian dilihat keterangan dan bisa dihapus untuk data absen dari user.
Di sini juga bisa mengedit akun untuk ganti nama akun, email, dan message virtual. Dan kita juga untuk login sebagai user. Cukup elemen akun pada user. Dan ini adalah absensi di halaman user. Saya dapat menambahkan absensi pada halaman ini. Dan di halaman user, user dapat hanya dapat melihat data keterangan pasien. Sedangkan kalau di halaman admin, halaman admin dapat melihat dan mengedit dan menghapus data keterangan absen dari seorang pegawai. Ini saja presentasi saya dengan proyek membuat web, jika membuat web presentasi di dalam meeting.